Oke, baik para pecinta tanaman, di sini ready segala macam jenis bibit tanaman buah, insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Ya, oke, baik. Masih bersama informasi tanaman dan peternakan. Kali ini saya mau cek kondisi sambung susuan durian lokal yang sudah besar, kita sambung dengan durian Mosangking. Kita pakai sistem sambung susuan agar lebih besar potensi keberhasilannya. Jadi seperti ini, saya pakai infus ya. Ini agar bisa menjaga kelembapan medianya. Jadi medianya ya seperti itu. Ya, jadi kelembapannya terjaga. Ini sudah mulai hampir habis ya. Ini 10 hari sekali ini atau 2 minggu sekali. Jadi ini usia 2 bulan 5 hari setelah sambung. Kondisinya seperti ini, kondisi tanaman masih segar ya. Masih segar. Jadi seperti ini ciri khas daun Mosangking panjang. Di daun masih segar dan sambungannya sudah mulai menyatu. Nanti di usia 2,5 bulan kita coba lihat, insya Allah kita buka sambungannya sudah menyatu total atau belum. Nah, bisa terlihat di situ. Nah, ini sore ya, enggak terlihat ya. Oke, seperti itu pokoknya. Ya, untuk menjaga kelembapannya kita pakai infus seperti ini. Ya, kasih air bersih. Nah, untuk menjaga kelembapannya. Oke, siap. Nanti tunggu lagi 2 minggu kemudian, ini insya Allah saya cek, saya buka nanti bagaimana kondisinya. Kalau sudah siap, sekiranya sudah siap, nanti kita potong batang bawahnya. Oke, baik. Demikian. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa subscribe, like, share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat.